Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, ada orang bilang dia memandikan keris dan mengobati orang, katanya dia minta sama Allah juga dan dia otomatis. Umpamanya kita bilang itu pekerjaan ciri. Pertanyaannya, apa hukumnya kita bilang pekerjaan ciri? Apa sikap kita terhadap orang yang mengajukan itu? Katanya mohon penjelasan kita. Mungkin ini dia menengok orang mengajukan keris, langsung dia bilang itu pekerjaan ciri. Mungkin seperti itu. Jadi apakah hukumnya kita bilang itu pekerjaan ciri itu bisa membahayakan diri di daulat ini? Jadi kenapa ada orang mengajukan keris? Nampak ada orang tiup lilin di atas kue ulang tahun, segala macam syirik. Ini juga salah satu amal batin. Ya secara zahir memang ada syirik fi'il itu ada. Ya kalau dia sujud ke berhala, bolak balik sujud, walaupun hatinya tetap merasa bahwasannya Allah Tuhannya dengan perbuatan itu, tapi syirik. Dia tiru ibadahnya orang kafir, walaupun dia belum akui Tuhannya itu adalah selain Allah, tapi tetap berpikir itu. Nah, lalu dengan mandikan keris, tapi dengan mandikan keris itu bagaimana kita katakan? Ya namanya orang cuci keris itu kan wajar. Kerisnya kotor dicuci, kereta kotor dicuci, baju kotor dicuci, pisau kotor dicuci. Nah, terus dia ngobat-ngobati sambil bawa keris itu misalnya lah. Ya. Kalau saya langsung dia katakan, oh itu perbuatan syirik, salah. Tapi nggak bisa juga dikatakan orang yang bilang itu kafir. Kenapa? Mungkin maksudnya kebanyakan orang dukun-dukun yang syirik berbuat seperti itu. Nah, jadi apakah dia langsung dihukumi kafir dengan mengatakan itu? Tidak. Jadi kita tidak gampang mengkafirkan orang. Kan? Karena memang dikasih banyak dukun-dukun buat seperti itu. Tapi ingat, ketika ada orang buat begitu, itu masalah niat. Jadi jangan disalahkan. Yang pernah sering ditanya sama kita, apa itu ulang tahun pakai tiup-tiup lilin? Jadi saya kalau ditanya, Ustaz apa hukum ulang tahun pakai tiup lilin di atas kuih? Saya bilang, kita itu niatnya kalau supaya tidak ada kelalat ya, masalah. Rumah makan tiap hari makanannya berlilin, tidak ada masalah. Jadi kalau misalnya dia niatnya dihembus habis itu dengan keyakinan kalau lilin ini dihembus ke kemudian kita berharap membuat satu harapan kemudian akan terkabul, ya syirik. Apabila kaitan terkabulnya harapan dengan matinya lilin, ya itu salah, syirik. Nah tapi apa pasti semuanya begitu? Jadi jangan, tapi amannya tak usah dibuat. Kenapa? Kebanyakan orang akhirnya yang seperti itu jadi terbawa ke sana. Nanti itu juga dengan mandikan keris ini amannya tak dibuat. Tapi apakah langsung dihukumi kafir? Katanya, kenapa kamu buat di bokris? Bokris ini memang inilah yang bikin mantap. Nah, itu bisa ya syirik seperti itu. Bahkan selalu saya katakan, terobat-terobat itu syirik. Karena syiriknya masalah hati. Kalau dia yakin bahwasannya dokter itu yang membantu dia, tak ada lain selain dokter yang membuka. Kafir dia. Jadi makanya tak sesederhana itu kita hukumi orang kafir. Tapi apakah dengan ucapan kita jadi kafir? Karena memang banyak orang syirik, orang kafir berbuat seperti itu. Dan mandi-mandikan keris. Menyambung sedikit Ustaz, menarik sedikit teringat tentang itu. Saya pula, nama saya kan sempat mengaji selatan. Karena waktu lalu kawan, banyak ada yang mengambil, mengaji dan mengaji selatan. Eh, Anissa, jawab betul. Awak masuk juga kan? Tak dijawab. Bukan masuk. Jadi masuk orang berlebih. Lama pemalas. Jadi ketika dia salah usulor ini, eh, tak bisa datang. Kalau seandainya ucapan tadi itu memang ada seolah istihza. Tidak meremehkan rendahkan Anissa. Anissa sama ya.
ini itu ada yang bisa tidak adil. Tapi kalau seandainya nggak ada niat istihsan itu ya dia melakukan sesuatu yang tak baik tapi tidak benar, sesuatu yang tak baik tapi tidak benar, adil. Kalau seandainya kita menjawabnya dilanggar karena ada hubungan jelas masalah juga, ya nama kita dipakai kita tidak. Nabi itu kalau secara luar biasa orang yang kasih kabar. Bapak Isa saya mau kasih nak kabar. Kalau seandainya pakai luwotannya Nabi, Rasul itu juga secara bahasa itu artinya putusan. Jadi kalau seandainya ada ana Rasul, saya Rasul, maksudnya adalah putusan, itu tidak masalah. Bahkan di dalam satu hadis, Rasulullah itu pernah mengirim putusan. Kemudian kata sahabat tadi yang didatangi putusan Rasulullah itu apa ya? La tarudda Rasulah Rasulillah. Jangan kau, jangan ayah tolak putusan dari Rasulullah. Rasulnya dua itu. La tarudda Rasulah Rasulillah. Artinya ada bahasa-bahasa yang seperti itu. Kalau saya dikatakan, nah ini Nabi, Nabi artinya orang yang kasih kabar. Nah, nambah itu artinya, kalau kesih dia tak masalah. Ya. Mungkin tambahan lagi Ustaz, teringat karena Nabi ada Rasul tadi. Ini ada masuk penting. Saya pribadilah yang tahu beda Nabi dan Rasul itu Nabi menyampaikannya dan tabligh. Sementara Nabi itu diturunkan kembali tetapi tidak tabligh. Cuma saya ada dengar ceramah orang Ustaz Malaysia. Sebenarnya kalau arti seperti salah itu Nabi itu tetap juga tetap. Apalah bedanya Nabi dengan Rasul? Kalau Rasul itu membawa syariat yang baru, tetapi sementara Nabi itu diturunkan wahyu membawa syariat yang sudah yang terdahulu dengan Nabi terdahulu. Tapi tetap tetap. Itu apa yang membuat yang belum terbaik belum tidak aktif? Katanya gitu. Itu bagaimana menurut saya? Ada. Itu begitu ada, tapi tetap begitu. Nabi itu tetap menyampaikan betul. Tapi kalau Rasul wajib. Ya seperti Nabi Khidir. Nabi Khidir sampaikan ajaran nggak kepada Nabi Musa juga ajaran begitu. Bahkan begini, tapi tidak wajib. Sementara Rasul itu menjadi sifat wajib Rasul. Nah itu lagi. Jadinya itu tidak wajib, tapi bukan berarti Nabi juga enggak nyampaikan. Ya kalau ada orang bertanya, masa tadi kasih tahu? Wah, Nabi enggak boleh belajar. Tidak begitu. Tapi tidak menjadi sifat wajib bagi seorang Nabi. Jadi ada di dalam sebagian kitab saya bahas seperti itu. Jadi Nabi itu tidak wajib menyampaikan wahyu. Bukan wajib. Tapi kalau Rasul wajib. Baiklah, pertanyaan kiriman melalui lisan di populer. Nanti tolong bantu ingat. Pertanyaan tadi, kita sholat tarawih, kemudian setelah itu sholat berkahat. Nah, misalnya sholat 8 rakaat di bulan Ramadan pada malam hari, kemudian setelah itu witir. Setelah itu witir, jadi setelah rakaat sama witir. Apakah boleh nanti di rumah menapak sholat tarawih yang tadinya dia dia 8 ditambah 12 rakaat. Nah, kemudian apakah sholat yang 8 rakaat itu dinamakan tarawih? Kalau niatkan tarawih atau bisa. Jadi ini juga pertanyaan yang dari dulu sering saya tanyakan kepada guru, kepada bapak akhirnya juga kan. Akhirnya muncul jawaban. Dan saya juga masih tanya kepada guru saya di Bogor tentang masalah seperti itu. Ada kita dalam mazhab Syafi'i dan Pak Mazhab lah mayoritas jumhur ulama sholat tarawih itu kan 20 rakaat. Tapi di Indonesia ini kan ya hanya yang sholat itu 8. Kita masjid dekat rumah 8, kita ikut 8. Habis 8 mereka witir, kita ikut witir. Nah, pertanyaannya boleh enggak yang 8 ini tambah 12 lagi setelah witir? Pertanyaan ini saya itu gini. Kalau 8 tak witir, ditambah di rumah 12 baru habis 12 witir jelas. Itu enggak masalah. Itu boleh. Nah, pertanyaannya bolehkah sholat tarawih yang 20 rakaat tadi diselingi dengan sholat lain, contohnya witir, kan gitunya sebenarnya yang pertanyaan. Boleh atau tidak?
Jadi saat itu saya tanya begitu, ada guru kami jawab begini, berapa sholat terawih di Madinah? Di Madinah di zaman Imam Malik sholat terawihnya itu 36 rakaat. Dari mana jumlah yang 36 itu? Begini, di Mekah setiap habis 4 rakaat, setiap habis 4 rakaat, kalau kita kan sholawatan, kalau di Mekah itu habis 4 rakaat mereka tawaf. Kalau udah sholat, udah jenuh mungkin 4 rakaat tawaf. Habis tawaf sambung lagi 4 rakaat. Nah, habis setiap 4 rakaat tawaf. Di Madinah mereka nggak bisa tawaf karena nggak ada Ka'bah. Maka setiap habis 4 rakaat yang terawih, mereka sholat 4 rakaat lagi untuk mengimbangi tawafnya orang kafir. Berarti 4 yang rakaat ini adalah tambahan. Diselingi terawihnya dengan sholat 4 rakaat yang tambahannya. Nah, ternyata mereka masih katakan semua itu sebagai sholat tarawih. Maka berdasarkan itu tak masalah tarawih kalau seandainya terkorong. Jadi tadi, jadi di Madinah tetap namanya tarawih. Padahal mereka sholatnya 4 rakaat tadi itu, kita pokoknya tiap kami 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat menyelingi yang 4 rakaat itu kalau orang sana tawaf, kita sholat tambah 4 rakaat. Baru masuk lagi ke tarawih. Nah, begitulah akhirnya kalau 20 ditambah 4, 4, 4 tambah 16 jadinya. Kan jedanya 4 kali itu. 4, 4, 16 jadinya 36. Itulah jumlah 36 itu muncul dari situ. Nah, niatnya ya malam di yang di Madinah Malik itu niatnya apa? Tapi intinya dari situ tetap bahasanya diperbolehkan, dibolehkan menambah yang itu. Tapi bukan yang paling afdolnya. Afdolnya kan Rasulullah katakan jadikan witir itu penutup daripada ibadah di sholat malam. Jadi bagusnya itu jadikan penutup. Jadi yang seperti itu tidak masalah. Nah, kalau kita di sini sudah tidak tawaf, tidak sholat, sholawat pun jadi. Karena habis sempat itu biasanya kita sholawatnya gak banyak tuh. Nah, ada doa lagi segala macam. Oh tidak, sholat tidak. Kalau mau ditambah sholat lagi, jawab 20 saja sudah merasanya meronta-ronta orang. Apalagi mau sampai di 36. Tidak. Tentang 8-20 niatnya 8-20. Kalau niat-niatkan bahasanya terawih, bagaimana yang 8 tadi? Sah. Bahkan kalau dua rakaatnya terawih itu sah, tapi terawih tak siap. Terawih tak selesai. Itu jadi sholat terawih. Kalau di kitab tafsir waktu itu, kalau ada orang sholat terawih dua rakaat dengan niat terawih, habis itu rupanya dia tak sanggup matan, habis itu tertidur. Ya sah sih sholat dua rakaat. Terawihnya itu sah sebagai sholat terawih, tapi tak selesai. Mohon penjelasan Ustaz, masjid ditutup AC ya. Masjid ditutup, AC dihidupkan. Apakah jamaah yang di luar sah menjadi makmum? Karena ada AC, akhirnya masjid ditutup. Lalu apakah jamaah yang di luar sah menjadi makmum? Sah selama pintunya tak dipaku mati. Kalau pintunya dipaku mati baru tak sah. Kalau pintunya masih bisa dibuka saja, nah, sama. Untuk tiga pertanyaan saja yuk. Silakan jawab. Silakan. Pertanyaannya di luar tema. Beberapa hari yang lalu saya ada membawa partner itu main-main sehingga ke Solayan Irian. Jadi Solayan tadi ada permainan yang sama. Karena permainan itu kita membeli kartu. Kartu itu diisi senilai uang 20 ribu. Mereka nah semua itu dengan kartu tadi. Jadi di samping itu anak-anak tadi bermain ada itu kupon BPJ keluar ditukar dengan makanan. Makanan itu boleh atau tidak kita mau? Ini mau iya sedikit dari ini sedikit tambahin gitu.
karena berhubung dibatasi boleh makan. Saya karena sedikit dibatasi. Ustaz Zalati ada pernah membaca tentang sebati. Apakah memang ada saat mandi obat dengan jeruk? Kalau seperti itu, yang pertama hukum main kemudian keluar tiket. Pertanyaan begini, kalau harapannya kuat di tiket, tak boleh, jadi kesannya judi. Kalau tujuan mainnya tiket, maka kesannya judi, tak boleh. Tapi kalau seandainya tak keluar tiket pun, ya itu tetap main gitu. Jadi tiket ini hanya bonus saja. Ada tiket, tak ada tiket, tak main. Karena tujuan itu mainnya, bukan tiketnya. Misal nih, ya main apalah game-game yang tembak-tembakan. Dia memang asik dengan itu. Jadi akadnya dia kasih uang, jasa yang diambil adalah sewa alatnya itu. Ternyata setelah main muncul tiket. Bahkan mungkin dia pun kadang pakai jepri. Ada muncul tiket. Berarti tujuannya bukan tiketnya, tapi mainnya. Makanya tidak ada masalah, itu nilai bonus saja. Karena diakadkan jasanya. Jadi ini tadi itulah, yang memang diakadkan biasanya ini bukan tiketnya itu. Tapi ketika ada orang yang main, aku tak peduli main, yang penting tiketnya banyak. Dan itu bukan diakadkan, itu dinasib-nasibkan kan? Nasibnya begitu bagus. Nah, maka kalau seandainya seperti ini tak boleh. Andainya seperti itu. Nah, kemudian ada juga lagi yang perlu diperhatikan. Itu kadang-kadang main jepit-jepit boneka. Itu kalau memang tujuannya bonekanya, judi. Kalau tujuannya bonekanya, itu judi kan ada yang capit, turun, jepit, dapat. Itu judi menurut itu. Kalau tujuannya bonekanya. Tapi kalau tujuannya adalah melatih skillnya, melatih kemampuan yang jepit-jepit, aku dapat boneka, aku balikkan lagi ke dalam, tidak apa-apa. Aku suka asik mainnya itu saja. Kalau begitu tidak ada masalah. Nah, tapi kalau tujuan dia, aku dapat boneka, tak dapat, kok nyesal, kan? Itulah judinya. Nah, akan tak jelas, sudah bayar, tak dapat, tak tidak. Kan? Kebanyakan pasar malam gitu. Lempar, kalau dapat untuk dia, kalau tidak dapat, nah itu nggak bisa juga. Kalau tujuannya barang, tapi kalau tujuannya main-mainnya, kalau dapat pun nggak kuambil lah, udah biar aja situ. Aku main-mainnya ini yang juga lempar-lempar kalau begitu nggak usah. Jadi ini sudah itulah. Misalnya dia untuk merangsang penonton ataupun pembeli itu, dia sudah diumumkan dia, ah ini banyak, ini bonus, sehingga walaupun cuma gitu hati juga hati semua. Nah, kalau seandainya seperti itu jangan. Kalau seandainya hati kita sudah kuatnya di bonusnya ini, yang mengharapnya di sini ya, terbesar judinya mau diharapkan aja. Karena tak semuanya harap, kalau diharapkan nanti begini. Contoh belanja di geria itu kadang-kadang dapat bonus. Padahal kita tujuannya belanjanya, rupanya setelah nanti dapat poin sekian, kita bahasanya di sini tujuannya belajar, ya kan? Niatnya bulan niat. Setelah diketahui, Ustaz, kalau seandainya itu tentang bonus, jadi bagaimana, Ustaz? Kalau setelah kita ketahui, makanya dilihat tadi, kuat ke bonus atau memang pemain-mainnya ini. Jadi, kalau seandainya seperti itu yang di ujungnya adalah bonusnya, sementara bonusnya tetap pasti dapat, tetap tidak itu judi. Tapi kalau yang ditunjukkan mainnya, mainnya pasti dapat, kan? Makanya itu alasan. Ya ini kan kejadian nih, Ustaz, ini kan hadiah, ini kan boleh dimakan nih. Berarti kalau seandainya seniat lauku itu seperti itu dan yang tak boleh dilakukan, ya jangan dimakan. Kemana lo takkan tuh? Kasih ayam aja. Ayamnya tak jadi haram. Kalau kita kasih sama orang yang gak tahu, gak pula. Ya enggak juga. Kodayan. Nah, coba aku sih dari niatnya maksudnya main aja. Ayam makan bangkai itu terlalu. Ada pertanyaan salah satu jeruk. Apakah ada syarat mati tobat pakai jeruk? Kembali lagi, jeruknya tujuannya itu apa? Kalau untuk mewangikan, kalau untuk yang lain itu tak masalah. Tapi begini, saya pernah ke satu guru toren. Saya disuruh mandi pakai jeruk purut. Saya ikuti saja, karena saya yakin lah, karena saya kenal betul, dia tak macam-macam tadi.
Tapi memang itu kaifiat dari mereka. Entah ada rahasia apa, hikmah apa di balik jeruk purut tadi. Nah, jadi ya insyaallah ini hanya sebab saja. Tetap tak memberikan tafsir apa apa. Nah, kaitan. Tapi saya enggak paham saja itu enggak masalah. Seperti itu. Mungkin itu segar. Memang airnya jadi wangi, saya. Air jadi wangi. Tapi itu setelah sah baru diperasan. Nah, ini pertanyaan kiri penelupa ulama, Abdul Ustaz. Dia seorang imam, dia seorang imam dan rajin dia. Kemudian beberapa lama kemudian dia hilang. Kemudian datang dia merasa bersalah. Dia merasa bersalah sebagai imam tadi merasa bersalah. Rupanya ada perbuatan yang diharamkan oleh Allah dia sana. Misalnya riba. Jadi dia mengharapkan transaksi riba untuk membangun usaha. Tetapi dia bilang yang termasuk dari segi imam tadi termasuk baguslah kasih bacaan untuk mengumpulkan jemaah seperti itu termasuk bagus. Dia merasa bitter lagi. Ini pertanyaan sekarang ini sudah aktif lagi itu dia balik, tetapi belum dia belum menghentikan pekerjaan itu. Pertanyaan jemaah, bagaimana kita mengikut orang yang seperti itu dan di golongan orang-orang pasti itu seperti apa? Apakah ikut orang yang transaksi riba dalam jemaah hilang semua pahala berjemaah kita kan? Atau sekedar apa itu? Ya secara fikirnya bermakmum dengan orang pasti itu makruh. Bermakmum dengan orang pasti makruh tapi sholatnya sah. Tapi segala makruh yang berkaitan dengan sholat berjamaah itu menghilangkan pahala sholat berjamaah. Tapi begini memang, ya kalau ditanya setiap waktu kan pastinya dosa. Siapa lah yang merasa jadi imam? Tapi kalau dosa ini sudah diketahui orang banyak, dosa ini sudah diketahui orang banyak, ya memang bagus cari orang yang istilah dalam ilmu fikih itu ya paling tidak mirip-mirip Masdurul Adalah, orang yang adilnya itu secara zahir. Walaupun secara batin mungkin dia banyak dosa. Nah yang seperti itu jangan bahasanya tak mau jadi imam, ketimbang nanti yang lebih parah menjadi imam. Nah, kalau yang seperti itu tak masalah karena orang melihat zahirnya, zahirnya dia ini orang yang tidak fasik sih. Kita silakan saja jadi imam. Karena kalau mencari yang adil itu. Ada lagi yang nak bertanya? Satu pertanyaan lagi. Hah? Assalamualaikum Ustaz. Kita sebagai imam mau berniat menjadi imam, mau sholat bukannya sunnah. Ketika kita katakan kepada imam, ketika dimintakan untuk menjadi imam, kayaknya di luar dari luar takbir itu tadi kan nggak dapat ya. Kita ada benar sekali imam gitu. Kita lintaskan kita tidak salat, kita mesti menjadi imam. Apakah ini yang usulkan dari pandangan dari kesunah kita mencoba menjadi imam yang khusus? Ada orang berniat jadi imam, tapi ketika dia melafazkan niat, ya dia sudah sadar menjadi imam. Tapi ketika dia berniat Allah Akbar sengaja, terus salat satu maghrib, kalau begitu. Gak ada niat jadi imamnya kan gitu. Tapi ya waktu sholat itu sadar dia itu jadi imam. Apakah dengan yang seperti itu sudah memadai dia jadi imam? Belum. Apakah hilang pahala berjamaah untuk si imam? Iya, kalau gak langsung disusul. Karena bagi imam kan boleh niat menjadi imam di tengah-tengah sholat. Udah baca Fatihah baru teringat ya Allah. Ada yang berniat jadi imam langsung dalam hati aku jadi imam. Begitu saja dilintaskan balik lagi pahala sejak saat 27. Jadi bagusnya seperti tadi. Jadi kalau seandainya hanya kesadaran, tidak ada lintasan, yang namanya niat ini kan memang harus ada dilintaskan di dalam hatinya tadi itu. Jadi kalau kesadaran nanti kita sama kayak orang-orang ya yang tak berniat tadi itu ya aku mau sholat kok. Apalagi lagi bahasanya niat dilintaskan sholat. Jadi si imam tadi
Kalau dia tidak ada lintaskan menjadi imam, maka dia dapat pahala satu makmumnya yang melintaskan jadi makmum dan pahala 27. Kalau setelah itu si imam menyusul di tengah-tengah sholat, dia berniat menjadi imam, maka kembali lagi sejak saat itu pahalanya menjadi 27. Walaupun udah mau terakhir, ya yang terakhir itu lah bahasanya. Tidak ada akasnya, Ustaz. Akasnya? Akasnya itu gimana? Kalau kebalikannya makmum itu. Makmum. Ya. Nah, kalau makmum berniat di tengah, itu pahalanya satu setelah terakhir. Ini imam. Kalau imam, misal nih, udah mau salam nih, baru teringat. Baru kemarin jadi imam. Sengaja aku jadi imam atau aku jadi imam begitu saja dilintaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya 27. Tapi salamnya itu aja. Jadi itulah kalau untuk imam. Nah, tapi kalau makmum, Allahu akbar, sengaja aku sholat fardu maghrib. Kenapa tak berniat jadi makmum? Aku ikut imam. Satu ketahuan. Walaupun sepeke itu bahasanya. Ketinggalannya bagi makmum. Yang 27 derajat tadi salam itu aja. Iya salam itu aja. Bukan semuanya. Jadi Ustaz, kalau seandainya waktu di tengah sholat tadi waktu dihadirkannya niat kita jadi imam, ketika dihadirkannya itu kan hasil 27 kembali. Kan hasil enggak. Kalau yang hasil iya sejak saat itu enggak boleh lupa gitu. Jadi hukumnya menghadirkan setelah kita dalam waktu sholat itu apa itu? Tetap sunnah. Artinya memandang dari tadi, tapi yang paling bagus tetap sunnah di awal. Tetap sunnah menghadirkannya. Tapi tadi imam disuruh mengikuti imamnya tadinya jadi imam. Ya tadi kan standarnya ketika mau salam di makmum tadi kan begitu. Terus ada apa dulu? Si imam. Kalau si makmum? Kalau si makmum terlambat sedikit saja dia dari takbir tadi itu berniat jadi makmum itu pahalanya ada satu. Tak bisa lagi. Kalau terlambatnya lama sampai dia dikesankan menunggu batal sholat.